Okey, negaraku satu sejiwa. Jangan lupa 16 September nanti Hari Malaysia akan berlangsung di Sabah tuan rumahnya. Hari ini sebenarnya banyak pengisian dari negeri Sabah kita bawakan kepada anda. Yeah, hari istimewa sedikit. Saya rasa kita pun telah belajar sedikit tentang masakan dan juga gaya tempatan rakyat Sabah. Dan yang uniknya yang tidak ada di sini lah semestinya. Macam Mam Is pernah ke Kota Kinabalu. Sudah mencuba bambangan? Belum. Okey, so next time ni cuba. Wajib cuba. Bambangan, Hinava. Hinava. Selepas tu kena pergi ke pasar diorang. Okay. Dia ada banyak pasar sebenarnya di Kota Kinabalu itu yang mencerminkan kepelbagaian budaya. Tapi satu tempat yang saya nak pergi betul-betul ke Sabah adalah Kundasang. Nak rasa. Belum rasa lagi. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kita akan pergi ke sana dan kita nikmati keindahan alam semula jadi yang ada. Memang. Suatu pengalaman yang cukup menarik kalau anda cuba untuk mendaki ke puncak Gunung Kinabalu dan melihat pemandangan dari sana, memang menarik. Saya belum lagi mendaki gunung itu semenjak gempa bumi yang berlaku. Jadi sebelum tu pernah? Sebelum tu pernah. Tetapi selepas tu belum. Jadi mungkin ada perbezaan dari segi cara jalan laluannya kan. Mungkin berbeza sedikit. Tapi itu pun satu kemestian lah. Wajib cuba. Itulah. Yang penting keunikan Sabah bukan sahaja dari segi tempat-tempatnya yang menarik, keindahan alam semula jadi, tetapi juga kepelbagaian budaya dan juga kepelbagaian kepelbagaian seni budaya tempatan yang kita ketengahkan. Contohnya tarian. Hari ini kita bawakan seni permainan muzik dan juga selepas ini kita akan bawakan satu tarian yang mungkin ramai yang biasa menyaksikan tarian Sumazau. Tetapi kali ini kita bawakan istimewa kerana dipersembahkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Ya, Sumazau. Memang satu tarian yang cukup menarik sekali yang memang menjadi tumpuan setiap kali ada perkahwinan, majlis keramaian dan sebagainya, terutama sekali dari masyarakat dusun dan juga kadazan. Itulah yang penting. Setiap yang menarikan tarian ini sememangnya molek-molek cantik-cantik belaka. Hari ini pun molek-molek dan cantik-cantik belaka. Betul? Kita akan saksikan keunikan mereka. Jadi kita akan berakhir di sini sebenarnya kerana kita nak memberi laluan kepada persembahan yang cukup istimewa, tarian Sumazau dari JKKN untuk dipersembahkan bersama dengan anda. Jangan lupa juga Rhythms of Kinabalu at Ranau 9 dan 10 September 2017 memeriahkan acara sepanjang bulan ini untuk sambutan Hari Kebangsaan khususnya di Sabah. Nantikan 16 hari bulan September, Hari Malaysia di Likas dan kita sama-sama kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan ini. Negaraku sehati sejiwa. Saya Terence Das. Dan saya Ismail Adnan. Kita tinggalkan anda dengan persembahan yang akan disajikan. Assalamualaikum.